Delvi ini mengajak istrinya untuk berjalan-jalan menggunakan sepeda motor. Delvi bilang ke istrinya yang bernama Dita kalau dia mau ajak anak temannya. Lalu Delvi kemudian menuju ke sebuah tempat yang ternyata sebelumnya dia telah janjian dengan seorang anak yang bernama Randy Hidayat. Usianya masih 10 tahun. Entah dari mana Delvi ini bisa berkenalan dengan Randy, tapi yang jelas di saat itu mereka bertemu. Dita, Delvi, dan juga Randy, yang akhirnya mereka pun pergi jalan-jalan. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas lagi kejadian-kejadian menarik yang ada di muka bumi ini. Dan cerita kali ini datang dari Riau. Yang bakal kita ceritakan ini bisa dikatakan adalah sebuah kasus yang cukup sadis dan mengerikan yang pernah terjadi, yang dimana ada seorang remaja yang ngebet banget pengen jadi seorang dukun. Wah, kok ada ya bocah milenial yang cita-citanya jadi dukun. Saking ngebetnya dia ini, sampai-sampai dia melakukan hal yang cukup keji. Dan saking kejinya perbuatan dia, ketika dia ditangkap di saat persidangan, hakim yang membacakan vonis hukuman untuk dia sampai menangis akibat tak kuasa menahan sedih atas kekejaman si pelaku. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung aja kita bahas di Kata Pena. Kami siang, Pengadilan Negeri Siak Riau memvonis hukuman mati bagi 3 terdakwa kasus pembunuhan dan mutilasi. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap 7 orang korban. Disinilah HA, salah seorang korban pembunuhan sadis di Riau, diduga dihabis di areal hutan sekitar tempat pemakaman umum yang terletak di Jalan Stadion, Kecamatan Mandau, Bengkalis, Riau, HA, MD, dan ketiga rekannya. Jadi ceritanya gini sobat, di sebuah desa, tepatnya di Desa Perawang, Kabupaten Siak, Riau, ada seorang remaja yang bernama Muhammad Delvi, yang kerap kali disapa, ya Delvi juga. Dia ini merupakan seorang anak dari dukun kondang, paranormal terkenal sekitar, bernama Basri Tanjung, yang mana orang tuanya ini terkenal memiliki kesaktian mandraguna. Di rumahnya, dia tinggal bersama sang ibu dan ayahnya yang bernama Basri Tanjung ini. Sebenarnya, Delvi ini memiliki 2 orang kakak. Tapi kakak dari Delvi ini, yang satunya diketahui bernama Junaidi, dan satunya lagi entah siapalah namanya. Tidak ada sumber yang mengungkapkan identitasnya. Nah, tetapi kita fokus aja ceritanya kepada si Delvi aja ya sobat. Lalu sobat, ayah Delvi ini merupakan dukun yang memang sering sekali mendapatkan pasien. Saking dia terkenalnya, makanya orang-orang di desanya ini percaya kalau orang tuanya ini adalah tujuan apabila warga desa memiliki keluhan, sakit, dan butuh pertolongan secara goib. Dan bahkan orang-orang yang kehilangan barangnya bisa diterawang oleh ayahnya si Delvi ini untuk menemukan barang yang hilang tersebut. Memang kita seharusnya ya tidak boleh percaya dengan hal-hal seperti itu sobat, karena jatuhnya kan musyrik ya kalau untuk umat muslim. Dan bahkan di agama lain juga dikatakan tidak boleh mempercayai sihir. Namun sobat, penerawangannya itu tidak pernah salah. Dia selalu berhasil menerawang apapun yang hilang. Dia selalu berhasil menolong para pasiennya. Nah, maka dari itu, kebanyakan orang meyakini kalau ayah dari Delvi yang bernama Basri ini benar-benar bisa menerawang dan orang yang sakti. Lalu tidak hanya itu, dia juga dipercaya bisa meramal hal-hal yang terjadi di masa depan. Kayak misalnya ada orang yang penasaran akan jodohnya siapa, karirnya ke depan kayak gimana. Pokoknya terkait dengan sesuatu yang ingin diprediksi di masa depan. Mereka itu akan datang kepada ayahnya Delvi yang bernama Basri ini. Dan entah bagaimana bisa ya, si Pak Basri ini, ayahnya Delvi, itu bisa menjawab semuanya. Nah, jujur nih ya, aku tuh gak tahu nih sobat, ini emang sakti atau kebetulan doang. Ya mungkin kalian bisa tanyain ke pesulap merah kali ya, yang suka ngebongkar dukun. Selain seorang dukun yang memang banyak sekali pasiennya, di samping itu, ibu dari Delvi, yaitu istrinya Pak Basri ini, bekerja sebagai seorang pedagang sate keliling dan jualannya juga terbilang sangat laku. Ya, lagi-lagi ya, namanya juga istri dukun, penglarisnya pasti kuat tuh. Lalu, Delvi, yang ternyata anak bungsu dari Pak Basri dan istrinya ini, melihat ayahnya disenangi oleh banyak orang, dan dia juga merasa kagum dengan sang ayah, dan menjadikan ayahnya ini sebagai role model. Dia bercita-cita ingin mengikuti jejak sang ayah, menjadi dukun. Nah, dia berpikir kayak gini,
Kenapa aku gak jadi dukun aja seperti ayah? Enak, bisa dapat duit. Gak perlu capek juga, orang-orang datang sendiri ke rumah. Nah, kurang lebih begitulah cara Delvi berpikir. Namun dia juga berpikir, dimana untuk menjadi dukun tak semudah yang dibayangkan. Harus ada amalan-amalan dan pengorbanan. Tetapi sobat, hal itu tidak menjadi halangan untuk Delvi. Dia bilang kalau dia akan berusaha mencoba dengan cara apapun agar bisa mewujudkan niatnya menjadi seorang dukun. Dan dia ceritakanlah hal ini kepada ayahnya. Kebetulan banget si Delvi ini putus sekolah. Dia itu di DO dari sekolahnya dan akhirnya tidak memiliki ijazah. Nah, jadi namanya juga hidup di Indonesia. Tidak punya ijazah udah pasti susah mencari pekerjaan. Lalu singkat cerita, Delvi pada saat itu berandai-andai bagaimana jika dia menjadi dukun yang sakti seperti ayahnya. Ketika dia melamun, sedang membayangkan dirinya menjadi seorang dukun, tiba-tiba ayahnya menghampiri Delvi lalu bertanya, "Kamu lagi mikir apa, Delvi?" Di saat itu Delvi ini dengan polos langsung saja menjawab. Dia bilang kalau dia kagum kepada ayahnya. Aku kagum sama ayah. Aku lihat ayah menjadi seorang dukun yang hebat. Aku pengen seperti ayah. Ayahnya yang bernama Basri ini di saat itu mendengarkan perkataan anaknya Delvi ini jelas sangat senang. Dia memang sangat ingin ada anaknya yang meneruskan profesi dia sebagai seorang dukun. Lalu Pak Basri yang menyambut keinginan sang anak untuk mengikuti jejaknya ini mengatakan kepada sang anak, kalau kamu mau seperti ayah menjadi seorang dukun dan memiliki ilmu goib yang tinggi, ada syarat yang tak mudah yang harus kamu lakukan, Delvi. Yang dimana di saat itu Delvinya bingung, apa tuh amalannya, apa syaratnya, saya akan coba lakukan, katanya. Lalu ayahnya ini menjawab, dan jawabannya ini sebenarnya jujur bikin gue geli ya, karena pembicaraan antara ayah dan anak seharusnya nggak membahas hal kayak gini ya. Jadi di saat itu sang ayah mengatakan, kamu Delvi harus mengumpulkan 7 alat vital laki-laki yang sehat, berfungsi, dan alat vital itu tidak boleh impoten dan benar-benar harus fresh. Yang ada di pikiran Delvi di saat itu ya, yang gak impoten ya pasti anak muda, kalau bisa semudah mungkin yang masih fresh gitu. Siapa lagi kalau bukan ya bocah-bocah. Dan hal ini benar-benar gila. Persyaratan dari sang ayah benar-benar gila. Entah ayahnya di saat itu bercanda atau serius. Tetapi balik lagi ya sobat, Delvi ini kan sedang serius, dia ingin menjadi dukun. Apapun syarat yang diberikan oleh ayahnya, baik itu bercanda maupun tidak bercanda, dia pasti akan menanggapi dengan serius. Pada saat itu, Delvi yang mendengar pernyataan ayahnya, awalnya ya bersikap sangat kaget. Dia langsung mikir dan melamun gitu ya. Aduh, aku bisa nggak ya? Gimana caranya? Apa mungkin bisa mengumpulkan 7 alat vital sebagai syarat? Dan di saat itu, ayahnya yang bernama Basri ini kemudian menepuk pundak Delvi. Dia bilang, udah, gak usah dipikirkan. Kalau tidak sanggup, tidak perlu mengikuti jejak ayah. Lakukan hal lain saja yang kamu sukai, kata ayahnya. Namun sobat, namanya udah tekad. Alih-alih merasa takut, Delvi ini malah merasa tertantang akan persyaratan yang dikatakan oleh ayahnya. Masa ayah aja bisa, aku gak bisa? Karena tidak mau dicap sebagai anak laki-laki cemen atau tidak berani, akhirnya Delvi ini menyatakan kesanggupannya, namun juga meminta waktu untuk bisa mengumpulkan persyaratan itu. Mendengar hal tersebut, ayahnya hanya bisa tersenyum, sembari mengatakan, gak apa-apa, yang penting kamu niat dan mau berusaha, katanya. Akhirnya singkat cerita, syarat yang diceritakan atau dikatakan oleh sang ayah itu selalu menghantui pikiran Delvi. Dia selalu membayangkan dan memikirkan hal itu setiap hari. Dan sambil menunggu kesiapan Delvi untuk memenuhi syarat menjadi seorang dukun, dia diberikan kesempatan oleh ayahnya untuk terlibat di dalam beberapa ritual seperti pemandian bunga, ritual sajen, dan lain sebagainya. Karena memang dari awal Delvi ini udah ngebet banget pengen jadi dukun. Jadinya dia sangat enjoy menikmati semua rangkaian ritual yang dilakukan oleh ayahnya yang bernama Basri. Semua ritual yang dilakukan oleh Delvi itu membuat dia semakin yakin dan bulat tekadnya untuk menjadi dukun yang sakti. Dan dikala itu, ibunya yang mengetahui kalau anaknya juga akan mengikuti jejak sang suami untuk menjadi dukun, terlihat sangat pasrah. Ibunya ini tidak mau terlalu terlibat, tidak mau terlalu peduli akan apa yang dilakukan oleh anaknya dan suaminya. Lalu, di tahun 2010, ibunya Delvi itu akhirnya meninggal dunia atau wafat. Dan pada saat yang bersamaan juga, kesehatan ayahnya ternyata sedang tidak baik-baik saja. Karena ibunya sudah lebih dulu meninggal,
Ayahnya mulai sakit-sakitan dan takut nih kalau tidak ada yang bisa mengurusi dia. Akhirnya ayahnya ini dalam kondisi sakit-sakitan memilih untuk pulang ke kediamannya di daerah Duri Bengkalis, Riau, yang dimana di sana ada keluarga besarnya dan dia berharap bisa diurusi oleh keluarga besarnya. Tinggallah Delvi sendiri dan di saat itu Delvi memilih untuk pergi ke kediaman kakaknya di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Nah, di sana Delvi ini bekerja menjual sate setiap harinya dari ilmu yang diturunkan oleh sang ibu. Pada saat dia menjual sate inilah, dia mulai dekat dengan banyak anak-anak. Tak jarang dia juga bermain bersama mereka. Delvi ini terlihat sangat friendly. Salah satu anak yang dekat dengan dia itu bernama Febrian Della. Anak yang masih berusia 5 tahun, sobat. Tak hanya dekat dengan Febri, dia juga dekat dan sering berinteraksi dengan ibunya Febri. Pada saat itu, si Delvi ini sudah merencanakan untuk memulai aksinya. Hari demi hari, dia memperhatikan Febri ini. Dia membayangkan kalau Febri ini sangat cocok untuk dia jadikan target. Pada awalnya Febri dan juga ibunya Febri tidak pernah membayangkan kalau Delvi ini punya niat jahat. Karena mereka pikir Delvi itu adalah seorang penjual sate biasa yang memang terlihat bersahabat. Hingga pada suatu hari, tibalah di mana Febri ini sedang bermain, lalu tiba-tiba Delvi memulai aksi bejatnya. Dia di saat itu mengajak Febri ke sebuah tempat yang sangat sepi. Sesampainya di tempat sepi, kemudian Delvi ini mencoba untuk memastikan kalau anak berusia 5 tahun ini alat vitalnya masih berfungsi dengan baik. Dia menyentuh alat vital Febrian, memainkan alat vital Febrian, dan kemudian setelah dirasa tidak ada masalah, kemudian barulah dia mengeluarkan sebuah cutter yang telah dia siapkan sebelumnya. Di saat itu Febrian yang merasa bingung, ini si penjual sate yang bernama Delvi mau ngapain gitu. Dia tahunya si Delvi ini adalah orang baik dan tiba-tiba tanpa berpikir panjang, Delvi memotong alat vital Febrian sampai putus. Sontak aja anak kecil berumur 5 tahun ini berteriak kesakitan. Dia berteriak sambil menangis dan memanggil nama ibunya. Dan di saat itu Delvi yang panik mencekik leher Febrian hingga akhirnya Febrian pun meninggal dunia. Hal yang pertama diselamatkan oleh Delvi adalah alat vital Febrian tadi karena memang tujuannya untuk benda tersebut. Kemudian Delvi ini mencoba untuk menghilangkan jejak. Dia mengubur jasad Febrian di tempat yang jarang sekali dilalui oleh orang. Beruntung bagi Delvi, dia mengajak Febrian ini di saat Febrian sedang main di luar, yang mana itu di luar perhatian dari kedua orang tuanya. Nah, setelah Febrian ini dihabisi oleh Delvi, disitulah orang tuanya merasa bingung. Anaknya main kemana? Anak umur 5 tahun kok mainnya sampai jauh banget? Dan di saat itu orang tua dari Febrian mencari-cari keberadaan Febrian, sobat. Nah, di samping itu Delvi yang jejaknya tidak tercium oleh orang tua korban ini akhirnya bisa bebas begitu aja. Dan dalam kondisi tersebut Delvi merasa sangat senang. Dia sudah berhasil mendapatkan satu alat vital, yang mana dia harus mencari 6 alat vital lagi untuk dijadikan syarat agar bisa menjadi dukun sakti. Setelah itu, orang tua dari Febrian masih mencari Febrian dan mulai saat itu Febrian tidak pernah ditemukan. Sampai dilaporkan kepada pihak kepolisian pun, pihak kepolisian tidak bisa mencari jejak keberadaan anak umur 5 tahun tersebut. Singkat cerita, Delvi yang merasa dia sudah berhasil untuk mendapatkan mangsa di satu lokasi, akhirnya dia memutuskan untuk mencari mangsa di tempat lain, yaitu dengan pindah ke kediaman kakak keduanya, yaitu Junaedi. Dia pindah ke rumah kakaknya 3 bulan setelah dia melakukan aksi terhadap Febrian. Dia mendatangi kediaman kakaknya di perumahan BTN Desa Pinang Sebatang Timur, Tualang Siak, Riau. Di kediaman kakaknya ini, dia tidak tinggal diam. Dia tinggal di sana lalu memutuskan untuk langsung mencari pekerjaan. Sampai pada suatu hari, ada yang menawari dia bekerja di salah satu depot air isi ulang. Dia diberikan pekerjaan sebagai pengantar air isi ulang tersebut. Nah, Delvi yang di saat itu memang ya tidak punya pekerjaan lain, pekerjaan sebagai penjual sate pun sudah dia tinggalkan, akhirnya dia menerima pekerjaan sebagai pengantar air isi ulang tersebut. Pada suatu hari, dia bekerja selama kurang lebih 2 bulan lah di sana.
Dalam setiap pekerjaannya, Delvi ini melakukan banyak sekali kesalahan, yang dimana dia ini sering kerja tidak teliti, selalu ngelamun, yang mana hal itu membuat kinerja dia terlihat sangat buruk di mata bosnya. Nah, namun sobat, tidak ada yang pernah mengetahui ternyata bengongnya Delvi di saat itu bukan karena dia ini bego atau ya sedang malas. Tetapi lebih tepatnya, Delvi ini sedang memikirkan target mana lagi yang akan dia eksekusi. Akhirnya dia memutar otak untuk menjalankan aksinya itu lagi. Dia memutuskan untuk pulang kembali ke Bengkalis menemui ayahnya yang tengah sakit. Pada saat itu, dia meminta izin kepada bosnya. Bahkan dia sempat meminta pinjaman kepada bos air isi ulang tersebut. Bosnya yang kasihan dan melihat Delvi memang kelihatan sangat stres gitu ya. Karena Delvi ini beralasan ingin pulang ke Bengkalis untuk melihat ayahnya yang sedang sakit. Akhirnya bosnya memberikan izin dan memberikan sejumlah uang untuk Delvi. Dan Delvi pun bergegas pergi. Kepulangan Delvi ke Bengkalis ini cukup lama. Tak hanya ikut mengurusi sang ayah yang sedang sakit, dia ternyata di sana sempat menikah juga dengan seorang gadis yang sudah lama dia pacari. Gadis itu bernama Dita Desmalasari. Kita panggil aja namanya Dita ya sobat. Nah ternyata nih ya, pernikahan Delvi dan Dita ini itu termasuk ke dalam pernikahan anak di bawah umur. Nah makanya mereka ini bisa dikatakan menikah secara tidak resmi. Jadi menikahnya itu bukan di KUA. Nah jadi mereka itu menikah secara agama doang. Lalu ternyata sobat, niat dari Delvi menikahi Dita ini menjadi bagian dari rencana aksi selanjutnya. Delvi sangat senang ketika Dita ternyata mau membantu memperlancar aksinya dia dalam bercita-cita menjadi seorang dukun. Nah, jadi singkat cerita, ketika dia sudah menikahi Dita, dia bilang kepada Dita kalau sebenarnya dia itu sedang mengumpulkan 7 alat vital untuk menyembuhkan penyakit impoten yang dideritanya. Nah, di sini dia agak sedikit berbohong. Hal itu sontak membuat Dita sangat terkejut. Awalnya Dita tidak mau ikut-ikutan dengan aksi yang akan dilakukan oleh suaminya itu. Namun penolakan itu ternyata berakhir menjadi KDRT. Dita di saat itu mengalami kekerasan oleh Delvi. Dan Dita yang merasa sangat tersiksa ini pun akhirnya mau tidak mau menuruti permintaan dari suaminya tersebut. Delvi pun merasa sangat senang. Dia kemudian melancarkan aksinya ini kembali setelah sekian lama. Dimana tepat pada bulan Juli tahun 2013, mereka bertemu dengan seorang pria dewasa penyandang disabilitas mental. Pria ini berusia 40 tahun, namanya Acik. Pada saat itu, mereka berdua berencana menjadikan Acik ini sebagai target. Tibalah hari di mana mereka mengeksekusi Acik. Pada saat itu, Delvi dan juga Dita dengan sangat mudah membawa Acik ini ke tempat yang sangat sepi. Di sana mereka memulai aksinya dengan cara yang sama, yaitu terlebih dahulu memainkan alat vitalnya Acik untuk ngecek apakah alat vitalnya sehat atau enggak. Dan akhirnya setelah dicek, barulah mereka yakin langsung mengeksekusi Acik sama seperti saat Delvi mengeksekusi Febrian. Dia memotong alat vital Acik menggunakan cutter, lalu kemudian mengeksekusi Acik hingga tewas. Setelah berhasil dengan aksi kedua, tepat sebulan kemudian, pada tanggal 2 Agustus tahun 2013, mereka melancarkan aksinya lagi. Dan kali ini, korbannya adalah Muhammad Hamdi Al-Iksan. Dia adalah seorang anak berusia 9 tahun. Pada saat itu, Delvi ini mendekati Iksan dan mencoba untuk bersahabat dengan Iksan. Setelah dirasa cukup, Delvi lalu mengajak Iksan ini untuk pergi memancing ke sungai. Ketika tengah asik memancing, kemudian Delvi ini langsung melihat kesempatan untuk bisa mengeksekusi Iksan. Di saat itu masih dengan partner yang sama, Delvi dibantu oleh sang istri yang bernama Dita. Nah, kali ini tidak jelas bagaimana cara mereka mengeksekusi Iksan ini. Tapi menurut beberapa sumber dikatakan, mereka sempat membekap Iksan ini lalu memainkan alat vital Iksan untuk memastikan alat vital tersebut sehat atau tidak. Setelah itu, barulah dipotong dengan cutter lagi.
Akhirnya dia berhasil mengumpulkan 3 alat vital dan di saat itu dia sudah merasa sangat dekat dengan cita-citanya. Namun di saat itu dia memilih untuk mencari target di tempat lain. Dia memilih untuk pindah ke daerah Siak dengan memboyong istri serta ayahnya yang sedang sakit. Pada saat itu 3 alat vital yang sudah terkumpul direndam di dalam air bunga. Dan Delphi kemudian kembali memikirkan rencana selanjutnya. Singkat cerita, sampailah mereka di Siak. Delphi di saat itu mendatangi bosnya kembali, tempat dia kerja pertama, untuk meminta pekerjaan lagi. Kemudian, karena sedang butuh orang juga, jadi bos depot air minum tersebut mau tidak mau kembali menerima Delphi lagi. Karena sebelumnya Delphi juga pamitan kepada bosnya ini dalam keadaan yang baik-baik aja. Tapi setelah balik, ternyata Delphi ini masih dalam kondisi yang sama. Pekerjaannya nggak kelar, terus juga kinerjanya buruk banget. Kali ini si bos depot air minum tersebut tidak bisa membiarkan Delphi begitu aja. Karena kalau alasannya karena ayahnya sakit, ini udah terlalu berlebihan. Nah akhirnya Delphi pun dipecat. Lalu singkat cerita lagi, tanggal 14 Agustus tahun 2013, Delphi ini mengajak istrinya untuk berjalan-jalan menggunakan sepeda motor. Delphi bilang ke istrinya yang bernama Dita kalau dia mau ajak anak temannya. Lalu Delphi kemudian menuju ke sebuah tempat yang ternyata sebelumnya dia telah janjian dengan seorang anak yang bernama Randy Hidayat. Usianya masih 10 tahun. Entah dari mana Delphi ini bisa berkenalan dengan Randy. Tapi yang jelas di saat itu mereka bertemu. Dita, Delphi, dan juga Randy. Yang akhirnya mereka pun pergi jalan-jalan. Kemudian di pertengahan jalan, tiba-tiba mereka berhenti di salah satu kedai. Lalu pada saat itu, Delphi akhirnya mencuri kesempatan. Dia membeli sebuah cutter di kedai tersebut. Lalu dia menceritakan hal ini kepada sang istri kalau dia akan melancarkan aksinya lagi. Pada saat itu, dia berdalih kepada sang anak yang bernama Randy. Dia bilang dia tiba-tiba ingin ke makam ibunya. Dia kangen katanya. Lalu ya sudah, di saat itu ikutlah si Randy ini bersama Delphi dan Dita. Namun sobat, ketika di perjalanan, tibalah mereka di sebuah tempat yang sangat sepi. Tiba-tiba Delphi berhenti di sana. Lalu kemudian Delphi bilang ke Dita kalau dia kebelet kencing. Kemudian dia meminta Dita dan Randy menemani dia untuk masuk ke semak-semak. Dan di saat itu, Randy ngikut aja. Dia tidak ada rasa curiga sedikit pun. Lalu akhirnya, sampailah mereka di dalam semak-semak. Dan di saat itu, tidak ada satu orang pun di sana. Kecuali mereka bertiga. Kemudian, tiba-tiba Delphi memegangi Randy, membekap Randy, lalu dia meminta Dita untuk membukakan celana Randy. Pada saat itu Dita, sang istri, menolak untuk melakukan hal tersebut karena Dita sudah tahu maksud dari Delphi ini apa. Karena Dita ini udah ketakutan banget dari sekian aksi yang dilakukan oleh Delphi, sebenarnya itu bertolak dengan hatinya Dita. Namun di saat itu, karena sudah kepepet, Delphi ini tidak memperdulikan penolakan Dita. Dia kemudian menindih tubuh Randy dan lalu dilanjutkan dengan membuka celana Randy. Lalu terlihatlah alat vital Randy dan sembari mencakik Randy, dia memotong alat vitalnya Randy. Di saat itu, Randy sampai teriak minta tolong dan merintih kesakitan. Nah namun apa boleh buat, Delphi mencekik Randy hingga meninggal dunia. Kemudian pada saat itu, karena kondisinya sudah terjadi, mau tidak mau Dita membantu suaminya lagi. Tetapi di saat itu dia sambil menangis karena hatinya menolak semua hal tersebut. Mereka menggali sebuah lubang untuk mengubur Randy. Lubang itu digali seadanya. Tubuh Randy dikubur di sana, kemudian ditutupi dengan rumput-rumput yang telah dicabuti oleh Dita dan Delphi. Nah, lalu di sisi lain, pihak keluarga Randy mencari keberadaan Randy yang tidak pulang-pulang. Dan mereka melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh keluarga lain, yaitu melaporkan kehilangan anak mereka ke pihak kepolisian. Namun pada saat melapor, bukannya ditindak oleh pihak kepolisian, malah pihak kepolisian di saat itu meminta kedua orang tuanya mencari dulu ke tetangga-tetangga. Dan sambil menunggu 2 kali 24 jam. Baru nanti kalau 2 kali 24 jam tidak ada kabar juga bakal ditindak. Pihak keluarga Randy yang merasa tidak bisa jika harus menunggu selama itu,
Namanya juga orang tua gitu ya, pastinya sangat khawatir anaknya nanti kenapa-napa. Akhirnya, dia meminta bantuan para warga. Para warga pun kemudian berpencar mencari Randy. Aksi sosial yang dilakukan oleh para warga ini memakan waktu hingga beberapa hari. Orang tua, keluarga Randy sampai menangis-nangis mencari keberadaan Randy. Akhirnya di hari kedua Randy hilang, pihak keluarga kembali melaporkan kepada pihak kepolisian dan dari beberapa sumber yang beredar dikatakan dalam kasus ini pihak kepolisian hanya meminta foto Randy namun kemudian tidak membuahkan hasil apa-apa. Bahkan menurut warga sekitar ketika warga masih mencari pihak kepolisian tidak ada yang datang sama sekali ke desa mereka. Yang akhirnya keluarga pun putus asa karena tidak berhasil menemukan anak mereka Randy. Setelah seminggu kejadian, Dita dan juga Delvi masih melenggang kangkung. Mereka masih terbebas dari tanggung jawab atas aksi kriminalnya. Lalu kemudian, mereka memilih untuk pindah ke Bengkalis. Mereka hidup bebas, bahkan mereka di saat itu sempat menghentikan aksinya agar terhindar dari kecurigaan. Dan singkat cerita, pada bulan Maret tahun 2014, ayah dari Delvi yang merupakan dukun sakti, akhirnya meninggal dunia di dalam sakitnya. Pada saat itu, Delvi berjanji kepada ayahnya yang sudah meninggal dunia kalau dia akan melanjutkan profesi ayahnya sebagai dukun. Dan di tengah-tengah dia bersedih tersebut, dia semakin kuat tekadnya dan kembali melakukan aksinya. Tepat pada tanggal 16 Maret tahun 2014, dia berhasil kembali mengeksekusi seorang anak bernama Muhammad Akbar yang merupakan anak berusia 9 tahun. Di saat dia mengeksekusi Akbar, itu aksinya benar-benar mulus. Bahkan dia berhasil menyembunyikan jasad si korbannya ini. Sudah ada 5 alat vital yang terkumpul. Yang dimana berarti dia hanya membutuhkan 2 alat vital lagi agar bisa menjadi seorang dukun sakti. Lalu di lain sisi, pada suatu hari, Dita yang sudah mulai tidak kuat dengan kehidupan yang dijalani oleh Delvi, dia juga mendapatkan KDRT, dikasarin terus, akhirnya memutuskan untuk minta cerai dengan suaminya tersebut. Lalu kemudian, Delvi yang tidak mau ambil pusing ini, mengiyakan keinginan Dita, dan singkat cerita, hubungan mereka pun kandas, dan mereka kembali ke kediaman orang tuanya masing-masing. Setelah bercerai dengan Dita, tibalah di saat itu Delvi ini jadi bingung. Dia harus tetap melakukan aksinya, namun dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dia butuh seseorang yang bisa membantu. Dan pada saat itu, dia teringat dengan seorang teman yang bernama Sopian alias Pian. Lalu tanpa berpikir panjang, dia menghubungi temannya tersebut. Dan pada saat itu, dia tidak mengatakan tujuannya apa. Dia hanya bilang kalau ada pekerjaan yang tugasnya untuk mencari alat vital. Upahnya lumayan bagi seseorang seperti Pian, yaitu sebesar 500 ribu rupiah. Pian yang di saat itu memang dalam kondisi ekonomi yang mendesak, dia sangat butuh sekali uang, akhirnya menerima tawaran dari Delvi. Lalu, tibalah keesokan harinya setelah pertemuan itu. Pada tanggal 30 Juni tahun 2014, Delvi mengajak Pian ke sebuah tempat. Yang mana tempat tersebut merupakan tempat penggalian tanah. Ternyata di tempat penggalian tanah tersebut, ada banyak sekali anak-anak yang sedang bermain. Ya, biasanya kan anak-anak desa memang mencari spot-spot yang seru untuk bermain. Nah, di sana, dari sekian banyak anak-anak yang sedang bermain, ada satu orang anak yang bernama Marje van Gea, yang berusia 8 tahun. Nah, anehnya nih ya, di sini Delvi dan juga Pian tidak memilih salah satu anak secara random, tetapi justru dia melihat anak kecil mana yang memiliki alat vital paling besar hingga akhirnya terpilihlah Marjevan. Di saat itu, Delvi kembali melancarkan aksinya dengan berkenalan dengan Marjevan tersebut. Dengan segala ide-idenya, akhirnya dia bisa membujuk anak tersebut untuk ikut dengan dia. Kala itu dia mengajak Marjevan untuk ikut membeli kerupuk dan namanya anak-anak, diajak jajan ya jadi mau-mau aja. Delvi ini selalu melakukan aksinya dengan terlebih dahulu membeli sebuah cutter dan seperti biasa, ia mengeksekusi mangsanya ini
di tempat yang sepi. Dan kali ini dia lakukan di daerah hutan yang dipenuhi dengan semak-semak. Pada saat itu tugasnya Pian adalah untuk mencekik sang anak. Dan Delphi langsung membuka celana anak tersebut lalu memotong alat vitalnya. Tak lupa sebelumnya mereka berdua memainkan alat vital dari anak tersebut. Yang kemudian setelah dicek itu sehat barulah dipotong. Setelah Marjevan ini dipastikan tidak lagi bernyawa, akhirnya jasad Marjevan digeletakkan begitu aja. Berbeda dengan jasad yang lain yang dikuburkan, Marjevan ini jasadnya digeletakkan lalu ditutup dengan dedaunan. Akhirnya mereka merasa sangat puas karena sudah berhasil menjalankan aksi keenam ini. Pian yang kala itu sudah berhasil membantu Delphi untuk melancarkan aksinya, akhirnya dibayar. Dan gak sampai di situ aja, dia juga ketagihan untuk melakukan pekerjaan kejinya itu. Singkat cerita, pada tanggal 18 Juli tahun 2014, Delphi memberi pekerjaan lagi kepada Pian untuk mencari mangsa. Dan ini merupakan mangsa yang terakhir. Di saat itu mereka sempat kebingungan. Mereka akhirnya memutar otak untuk mencari di mana lagi mangsanya. Hingga mereka terfikir untuk mencari mangsa di sebuah tempat yang biasanya anak-anak bermain. Tetapi tempatnya yang berbeda. Kemudian mereka bergegas mencari tempat tersebut. Ditemukanlah sebuah tempat yang pada saat itu terlihat ada 3 orang anak yang tengah bermain. Anak tersebut bernama Vesmilin, Madeva, Daud, dan juga Mawa. Cara yang dilakukan oleh Delphi untuk melakukan pendekatan itu masih sama. Dia mengajak anak tersebut untuk ikut dengan dia. Dia bilang mau jajan sesuatu. Dan pada saat itu dia mengajak seorang anak yang bernama Femasili serta dengan teman-temannya tadi untuk pergi memancing ikan. Nah, namun di saat itu Delphi ini beralasan kepada teman-teman Femasili yang lain. Dia bilang, ini motornya cuma satu. Aku naik sama Pian. Nah, cuma bisa bonceng satu orang lagi. Jadi yang lain gak bisa ikut ya. Yang boleh ikut cuma Femasili. Nah, akhirnya Daud dan Mawa tidak diajak ikut. Naiklah Femasili ini tadi ke motornya Delphi dan juga Pian. Lalu setelah itu, bergegaslah mereka menuju ke sebuah sungai yang dimaksud untuk memancing. Namun sebelum ke sungai, lagi-lagi seperti biasa, Delphi ini mampir ke sebuah kios atau warung untuk membeli cutter dan juga sebuah kantong plastik hitam terlebih dahulu. Lalu tak lama kemudian, mereka melanjutkan perjalanannya hingga sampailah mereka di sebuah sungai yang dimaksud. Lalu tanpa berpikir panjang dan berlama-lama, mereka langsung memulai aksinya. Aksinya masih sama, yaitu dengan membekap Femasili lalu memainkan alat vital korban. Tetapi kali ini parahnya adalah Pian dan Delphi ini tidak hanya mengeksekusi korbannya dengan cara mencekik, tetapi si korbannya ini sampai dipotong-potong, dipisah-pisahkan bagian per bagian tubuhnya. Ternyata sobat, di sini otak psikopat dari Delphi itu semakin menjadi-jadi. Dia sampai terfikir untuk menjual daging dari si korbannya ini. Kenapa demikian? Kabarnya karena Delphi tidak tahu lagi caranya mendapatkan uang untuk bisa membayar jasanya Pian. Akhirnya dia terfikir untuk menjual daging dari korbannya ini agar uangnya bisa digunakan untuk membayar Pian yang sudah membantu dia. Singkat cerita, dengan berbagai cara, mereka berhasil memotong-motong dan memisahkan tubuh Femasili. Pada saat itu mereka sempat menguliti korbannya ini, memisahkan bagian per bagian, lalu memasukkan bagian-bagian tersebut ke dalam 7 kantong yang berbeda. Setelah menyelesaikan aksinya, mereka membuang sisa-sisa dari si korban. Lalu kantong-kantong yang sudah berisikan daging tadi, mereka bawa dan mereka tawarkan kepada orang-orang. Pada saat itu mereka sempat datang ke seorang penjual tuak. Nah, penjual tuak ini kayak lapo kecil gitu. Nama pemilik lapo tersebut adalah Rawati Sinaga. Rawati Sinaga ini ditawari oleh mereka berdua sekantong daging sapi. Dan di saat itu harganya sangat murah. Dan kemudian Rawati yang tergiur harga murah ini akhirnya membeli daging tersebut. Dan daging tersebut sempat dibuat menjadi rendang, lalu kemudian dia sajikan kepada keluarganya di saat itu. Serem banget ya sobat. Lalu tidak hanya itu, Pian dan Delphi pun juga berhasil menjual dagingnya ini kepada Yomina Sitinjak sebanyak 3 bungkus. Nah, pada saat itu Yomina ini tidak merasa ada yang aneh dengan daging tersebut. Dia bahkan sangat senang karena daging itu cepat sekali empuknya saat dimasak. Dan bahkan dia menyajikan masakannya tersebut di kedai dagangannya.
dan daging itu sempat dimakan oleh beberapa orang, bahkan keluarganya. Nah, setelah berhasil menjual daging-daging tersebut, kemudian Delvi dan juga Pian pulang ke rumahnya masing-masing. Lalu di sisi lain, orang tua dari si korban, yaitu orang tua dari Vema Sili, itu sudah mulai mencari keberadaan anaknya. Dan di saat itu, mereka sudah mencoba untuk mencari di sekeliling rumah tempat anaknya bermain, tetapi anaknya tidak berada di sana. Akhirnya, pencarian ini pun berlanjut. Mereka melaporkan kepada warga kalau anak mereka hilang. Dan beberapa warga di saat itu membantu orang tua Vema Sili untuk mencari keberadaan anaknya tersebut. Nah, di saat itu keberadaan Vema Sili tidak ditemukan. Dan orang tuanya ingat kalau anaknya itu terakhir kali main bersama temannya yang bernama Daud dan juga Mawa. Lalu orang tua Vema Sili ini mendatangi Daud dan Mawa untuk menanyakan anak mereka di mana. Daud mengatakan di saat itu kalau terakhir kali Vema Sili itu dibawa oleh dua orang pria. Dan Daud juga menyaksikan ciri-ciri detail dari kedua pria tersebut mengarah kepada Delvi dan juga Pian. Lalu tanpa menunggu lama, pihak keluarga pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Kemudian pihak kepolisian yang mendengarkan laporan tersebut tanpa menunggu lama langsung mendatangi kediaman kedua orang yang dimaksud. Pihak kepolisian langsung menangkap keduanya dan dibawa ke kantor polisi. Mereka pun diinterogasi dan keduanya di saat diinterogasi awalnya tidak mengaku. Nah, tapi mereka terus didesak oleh pihak kepolisian untuk mengakui perbuatan tersebut karena saksi dan bukti-bukti memang mengarah ke mereka yang pada akhirnya mau tidak mau Delvi ini pun mengakui semua tindakan kejinya. Dan di saat itu, ternyata dari hasil pengembangan kasus, pihak kepolisian berhasil membongkar semua rentetan aksi pembantaian berantai yang dilakukan oleh Delvi. Delvi ternyata tidak hanya mengeksekusi Vema Sili. Dan di saat itu juga, Delvi ini mengakui kalau aksi eksekusi berantainya ini tidak hanya dibantu oleh Pian. Pada aksi-aksi dia sebelumnya, dia dibantu oleh mantan istrinya yang bernama Dita. Tanpa menunggu lama di saat itu, pihak kepolisian pun langsung mencari keberadaan Dita dan menangkap Dita. Lalu betapa kagetnya pihak kepolisian, ternyata Delvi ini sudah mengeksekusi sebanyak 7 orang korban. Setelah semuanya terungkap dan semuanya terbongkar, akhirnya pihak kepolisian meminta Delvi untuk menunjukkan di mana dia mengubur serta membuang jasad-jasad dari korbannya tersebut. Dan dalam aksi ini, akhirnya diketahui salah satu jasad dari korban Delvi yang bernama Vema Sili itu sudah dipotong-potong dan hasilnya dijual kepada beberapa orang dengan mengatakan kalau dia menjual daging sapi. Lalu kemudian pihak kepolisian menemui para pembeli daging tersebut dan mereka sangat kaget bukan main karena mendengar pernyataan dari pihak kepolisian. Orang-orang yang sudah membeli daging itu sampai muntah-muntah karena mengetahui kalau daging tersebut bukanlah daging sapi. Dan singkat cerita, aksi keji dari Delvi ini berhenti di 7 orang korbannya sebelum dia sempat menjadi seorang dukun yang sakti. Dan Delvi pun harus dihadapkan dengan persidangan. Atas tindakan sadisnya ini, Delvi bersama Pian serta Dita dijatuhi hukuman mati. Itu dia sobat, cerita tentang seorang remaja yang bercita-cita menjadi dukun tapi malah berubah menjadi seorang eksekutor berantai.